pengguna narkotika. TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki, umurnya 43 tahun. Yang kedua adalah inisialnya RA. Ini perempuan, umurnya 31 tahun. Yang ketiga inisialnya AAB. Umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Barang bukti yang kita amankan, satu klip jenis sabu-sabu. Dugaan adalah sabu-sabu. Brutonya seberat 0,78